tandane kate kiamat. Ya apa sampean iso takwa? Wong sampean gak wedi karo Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini gedung Ma'atharikus Salam Indonesia sudah rampung. Ini dua kelas. Insya Allah kita akan buat SMP. Karena apa? Orang sekarang di samping ngaji juga harus punya ijazah umum agar mereka bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Karena kita juga butuh bahagia di dunia dan akhirat. Maka kita harus mencari ilmu dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dengan misi ini agar bisa lebih bermanfaat untuk negara kita, Ma'atharikus Salam Indonesia punya proyek ke depan. Ini yang dua kelas ini untuk dijadikan kelas 7 dan kelas 8. Dan alhamdulillah ini proses pembebasan tanah yang luasnya 201 meter ini sebelah barat. Insya Allah ini akan dijadikan ruangan-ruangan dan ada kantor dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Dan mari kita dukung agar apa? Agar generasi kita lebih maju, sukses di dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan dalam pembebasan tanah ini 201 meter dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah kita. Mari kita bersemangat membangun bangsa negara kita dengan mendidik generasi kita agar lebih maju, agar sukses di dunia dan akhirat. Inna sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi kitabi al-Ibriz li ma'rifati tafsir al-Qur'an al-Aziz ila anqal suratul muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna ilaikum rasula. Inna sak temene ingsun Allah arsalna iku ngutus ingsun Allah. Ngutus ilaikum marang sira kabeh. Rasulan ing utusan, sesungguhnya kami terus Allah mengutus untuk kalian seorang utusan syahidan yang menjadi saksi. Tata saksi Kanjeng Nabi niku. Oh iki biyen tak jak gelem. Oh iki biyen gak gelem. Mangane kok sampean iki sakniki teng donya nggih dadi saksine kancane. Oh iki biyen sergap. Iki biyen boten. Kadang ge teng keluarga ge dadi saksi. Oh iki apik iki mboten, iki apik iki mboten. Dadi saksi. Syahidan alaikum yang menjadi saksi atas diri kalian. Kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus utusan untuk Raja Fir'aun. Fa'asa mongko duraka. Duraka niku mboten nggih. Mboten nganut. Sapa Fir'aunu Raja Fir'aun ar-rasula ing utusan sing wau niku. Dadi niku wonten ale. Ale niku alil adi. Bahwasanya Raja Fir'aun mengingkari utusan yang tadi sinten? Nabimu Musa alaihissalam. Akhirnya kali Allah Subhanahu wa taala dihukum. Fa akhadna mongko ngalap ingsun Allahu ing Fir'aun. Akhadna dialap maksudnya dihukum. Dihukum kali Allah Subhanahu wa taala. Akhdan kelawan pengalap dengan hukuman wabilan kang banget. Makane matine mati kelal kelal. Matine kelal. Fa kaifa mongko hale kaya apa? Fa kaifa mongko hale kepriye? Tatakuna wedi sira kabeh. Ya apa sampean iso takwa? Wong sampean gak wedi karo Gusti Allah. Makane tiyang niku harus berusaha mengenali Tuhannya, nggih. Fa kaifa tattaqun? Ya apa sampean iso takwa? Nek gak kenal Gusti
Allah. Mangane tiyang niku kudu saumpama ambek bapakne gak dingajekno. Ambek bapakne gak dingajekno blas, tetep nalikane ndekne wis balik, wis iso mikir kudu golek ilmu dhewe. Pak, kula sampun gedhe. Kula pun umur 14. Kula kok mboten nate sampean ngajekno. Nggih. Kula niki kudune ngaji. Wis nang omah gak usah ngaji-ngajian ngene. Nek mboten asal kula tak minggat. Minggat nang pon nang pondok. Wadah kare sing karo yai ngoten. Akhire berangkat nang pondok. Belajar. Mergo napa nek kadek mboten belajar ilmu agama gak kenal Gusti Allah. Mboten semerap. In kafartum lamun kufur sira kabeh. Yauman ing dina. Yauman ing dina. Yaj'alu kang dadekake apa yaum alwildana ing para bocah siban ingkang wanen. Bagaimana kalian bisa takwa kepada Allah? Wong sampean ambek dina kiamat lho gak percaya. Nggih. Mangkane termasuk nggih. Ngeri. Mangkane sampean niku nek karo hari pembalasane gak percaya gak mungkin dadi wong apik. Apa wong iku iso dadi apik mergo piyambake yakin kare hali pembalasan. Tiang niku gelem sedako, gelem salat, gelem wiritan, gelem poso mergo yakin ana hari pembalasan. Apa sing dilakoni sing apik-apik niku ana balesan. Lah nek piyambake mboten mantep kali hari pembalasan, kali swarga, kali neraka mboten mantep. Aras. Ono apane? Urip iki ya nang donya tok niki. Akhire napa? Akhire malas ibadah. Mati mboten asal napa? Mboten asal napa-napa. Dadi ciri-cirine tandane kate kiamat niku, tandane kate kiamat setunggal. Ana wong tuwa dadi burune anake. Ana wong tuwa dadi burune anake. Saniki wis ana ta mboten? Hah? Ana anak. Anake iki duwe anak. Terus anak sing niku wau kerja nang pabrik. Anak sing cilik dimong sinten? Dimong sinten? Sapa sing ngomong? Mbae. Mbae didadekno buru dikongkon ngomong putu. Nggih ta mboten?